Astagfirullahaladzim, bernaan eta maneh di dieu meniruas aing. Maneh jurig apa jelema? Nah, eta ning mau pakai helm. Sin ditilang lain. Ya, saya akan mengantui kalian semua. Karena kalian sudah mengotori tempat ini. Kotoran tempat ieu naon maksudna? Da urang mah teu kokotoran teh tadi oge. Oh, manehnya nu sok ngaganggu jelema di dieu teh. Naon maksudna? Batur mah teu ngaganggu oge. Enggak, saya masing-masing. Bangsa kalian yang telah mengotori tempat kami. Mereka suka melakukan hal yang tidak baik di tempat ini. Kami semua merasa terganggu di sini. Naon, maksudnya sok aya nu bobogohan di dieu ngalakukeun. Tu kan lain urang. Urang mah teu nyaho. Atuh mun nyaho kitu teh toya ta bujurna, ngarasieuneun. Barina urang mah naon ngalakukeun nu kitu di dieu? Tu bareungit lah nu aya oge tuh. Kayak bujur di gegel pacet nu aya. Dulu saya yang membangun tempat ini dengan keringat dan susah payah. Sampai saya menjadi tumpal. Sekarang kalian dengan seenaknya mengotori tempat ini. Kasih tahu bangsa kalian, jangan pernah melakukan hal yang tidak baik di tempat seperti ini. Karena kita juga seperti kalian, berada di mana-mana dan punya kehidupan seperti kalian. Kayak kurang diberi nyaho batur. Ayo nanggis maneh balik ke ditu. Ulah ngaganggu-ganggu di didinya. Dititah balik teh kalah diuk didinya. Nggeus buru balik ka ditu. Ya, saya duduk dulu sebentar. Dari tadi pegel berdiri terus. Kamu tidak tahu kalau saya sudah tua. Aduh. Ngabodor jurig teh. Ayanya jurig jompo oge. Langtung seetik tuh urnis noroktok. Dasar. Tah barudak rengekun. Ulah sok bobogohan kan hiem. Bari jeung ngalakukeun anu teu bener. Geus mah digegelan rengit. Digegelan pacet. Masih untung ge teu gancet. Karena tempat nu kieu teh loba penghunina. Penghunina sorangan oge ngarasa teu nyaman sarua kos jelema. Mungka usik tempatna kumaha dipake teu bener mah. Nya. Tah ingetkeun eta cek jurig nya.